Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita pada kali ini akan masuk membahas pelajaran ke-13 dari kitab Durus Lughah Al-Arabiyyah jilid yang kedua. Nah, pelajaran ke-13 pertama kita baca dulu buku materinya, buku belajar Nausorof sedikit demi sedikitnya. Pelajaran ke-13 mengenal keadaan fi'il mudhari'. Ada tabel fi'il mudhari', kemudian keterangan tentang fi'il mudhari' tersebut. Sebagai contoh, kita berikan fi'il mudhari' yadhhabu. Ya-nya, ini adalah namanya huruf mudhari' atau harful mudhari'. Huruf fi'ilnya adalah dhahaba. Dan fa'ilnya ada dhamir yang tersembunyi di dalam fi'il. Atau dhamir mustatir. Takdirnya huwa. Fi'il yadhhabuna. Ya-nya adalah huruf mudhari', harful mudhari'. Huruf fi'ilnya dhahaba, wawunya sebagai fa'il, dan nunnya tanda rofa'nya. Nun tanda rofa'nya. Fi'il mudhari' tadhhabu. Tanya adalah huruf mudhari', harful mudhari'. Huruf fi'ilnya adalah dhahaba. Kemudian fa'ilnya dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi dalam fi'il dhahaba tersebut. Takdirnya adalah dhamir hiya. Kemudian yadhhabna, huruf mudhari'nya di awal huruf ya. Kemudian fi'ilnya, huruf fi'ilnya adalah dhahaba. Kemudian nunnya adalah fa'ilnya, nun fa'ilnya. Kemudian fi'il tadhhabu, huruf mudhari'nya huruf ta. Huruf fi'ilnya dhahaba dan fa'ilnya dhamir mustatir yang tersembunyi dalam fi'il tersebut. Kita takdirkan dhamir anta. Tadhhabuna. Tanya harful mudhari'. Fi'ilnya dhahaba. Wawu sebagai fa'il. Nunnya tanda rafa'. Fi'il mudhari' tadhhabina. Tanya adalah harful mudhari'. Fi'ilnya, huruf fi'ilnya dhahaba. Ya-nya sebagai fa'il. Dan nunnya tanda rofa. Tadhhabna. Tanya harful mudhari'. Huruf fi'ilnya dhahaba. Nunnya fa'il. Athabu. Tanya adalah harful mudhari'. Huruf fi'ilnya dhahaba. Fa'ilnya dhamir yang tersembunyi dalam fi'il tersebut. Kemudian nadhabu, huruf mudhari'nya huruf nun, huruf na. Kemudian huruf fi'ilnya dhahaba, fa'ilnya adalah dhamir yang tersembunyi di dalam fi'il tersebut. Kalau kita nampakkan dhamir nahnu. Adhabu, dhamir yang tersembunyi di dalam fi'il tersebut, dhamir ana. Nadhabu nahnu. Sekarang masuk ke kitab Durusul Lughah Ad-Darsul Salisa Asyar, pelajaran ke-13. Ada tabel yang harus kita fahami bersama. Perhatikan baik-baik, ada tabel bagian, ada bagian mufrad, ada bagian jamak. Perhatikan bagian mufrad. Mufrad terus bawahnya menunjukkan semua adalah mufrad. Ke bawah semua mufrad. Hamidun mufrad, yadhhabu mufrad, aminatu mufrad, tadhhabu mufrad, anta mufrad, tadhhabu mufrad, anti mufrad, tadhhabina mufrad, ana mufrad, tadhhabu mufrad. Kemudian jamak, hamidun wa aliyun wa hasimun. Jama'
yadabuna jama'. Aminatu wa Maryamu wa Zainabu jama' yadhabna jama'. Antum jama' tadhabuna jama'. Antunna jama' tadhabna jama'. Nahnu jama' nadhabu jama'. Kemudian sebelah ada ghaid. Ada kolam ghaid. Kemudian mukhatab. Kemudian mutakalim. Kolam ghaid menunjukkan apa? Semua dalam kolam ini yang ghaib nyamping, ini semua adalah ghaib, orang ketiga yang dibicarakan. Kemudian mukhatab, itu kolam mukhatab juga semuanya orang kedua yang diajak bicara. Dan kolam mutakalim, ini semuanya menunjukkan yang berbicara, orang pertama. Karena dia kalau mudzakkar, berarti kalau mudzakkar berarti semuanya ini mudzakkar. Kalau muannats berarti semuanya muannats. Lihat mudzakkar, kemudian muannats, kemudian mudzakkar dan muannats. Kita bahas satu persatu. Hamidun. Ini adalah isim mufrad dan mudzakkar. Kemudian ghaib. Yatabu ini fi'il mudhari' untuk mufrad, untuk mudzakkar, untuk ghaib. Yatabu fi'il mudhari' yang mana ya-nya harful mudhari', fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa. Kemudian Hamidun wa Aliyun wa Hasyimun. Ini jamak mudzakkar dan ghaib. Yadhabuna ini juga jamak mudzakkar ghaib. Yadhabuna ya-nya harful mudhari' wa zabanya huruf fi'ilnya, wawunya fa'il, nanya tanda rofa. Kemudian muannats aminatu tadhabu. Aminah mufrad, muannats ghaib. Mufrad, muannats ghaib. Tatabu fi'il mudhari', tanya harful mudhari', huruf fi'ilnya dhaba, fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya hiya. Aminatu wa Maryamu wa Zainabu, ini jamak muannats ghaib. Yathabna juga jamak muannats ghaib. Yathabna ya-nya harfu mudhara', dhaba huruf fi'ilnya, nanya sebagai fa'il. Kemudian qala mukhatab anta tadhabu. Anta ini mufrad, mudzakkar, mukhatab. Tadhabu fi'il mudhari' untuk mufrad, mudzakkar, mukhatab. Tanya harfu mudhara' fi'il huruf fi'ilnya dhaba, fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya anta. Antum tadhabuna. Antum jama' mudzakkar mukhatab. Tadhabuna tanya adalah harful mudhari', huruf fi'ilnya dhaba, wawunya sebagai fa'il, nunnya alamat rafa', tanda rofaknya. Kemudian anti tadhabina, anti ini mufrad, muannats mukhatab. Tadhabina fi'il mudhari', tanya harful mudhari', huruf fi'ilnya dhaba, ya-nya sebagai fa'il dan nunnya tanda rofak. Antunna tadhabna. Antunna jama' muannats mukhatab, tadhabna fi'il mudhari', tanya harful mudhari', dhaba adalah huruf fi'ilnya, nanya sebagai fa'il. Dan kolam mutakalim ada mudzakkar muannats. Ana adhabu. Ana ini untuk mufrad, bisa mudzakkar, bisa muannats, dan dia mutakalim.
Athabu ini fi'il mudhari. Hanya harful mudhari. Fi'il mudhari 6. Hurufnya dhaba. Fa'aya domir mustatir takdirnya ana. Nahnu nadhabu. Nahnunya adalah jamak. Bisa mudhakar, bisa mu'anas untuk mutakalim. Nadhabu fi'il mudhari. Nanya harful mudhara'ah. Huruf fi'ilnya dhaba. Fa'ilnya dhamir mustatir. Takdirnya nahnu. Sekian dulu. Wal'alam bisawab. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.